Dua, Pak Abdul Halim. Nah, dekatnya sama Abdul Somad. Bagaimana cara mengasih tahu orang tua yang melarang anaknya nikah karena sang calon perempuan berbeda suku dengan laki-laki? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai hari ini masih mempermasalahkan suku lagi. Orang udah macam-macam, udah Nusantara di rumah itu. Ayahnya Minangkabau, omaknya Mandailing Natal, menantunya pula dari Papua. Udah bercampur, ini masih oleh suku. Ya sekarang yang dipermasalahkan orang lagi tidak suku, suku bunga sekarang. Bagaimana cara memberitahu orang tua yang melarang anaknya menikah karena sang calon perempuan berbeda suku dengan laki-laki? Bu, bapak, Nabi Muhammad SAW datang untuk menghilangkan kasta-kasta. Ketika Nabi SAW datang, maka saat itu yang paling rendah sukunya adalah orang Habasyah Abyssinia berkulit hitam. Maka turunlah ayat, wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatskum. Wala amatun, budak hamba sahaya berkulit hitam, mu'minatun, asalkan dia beriman, khairun, lebih baik, min musyrikatin, daripada orang musyrik, walau a'jabatkum, walaupun dia mengagumkan, kaya, putih, cantik, tapi kalau dia musyrik, bagus yang hamba sahaya kulit hitam. 14 abad yang lalu masih ada orang macam ini hidup lagi di abad 20. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Memang jahiliyah belum berakhir.